itu dia kita katakan wow. Tapi saya rasa lain tu lekuk-lekuk. Cara angkat pun macam lain tu. Perlu kepakaran dan skill. Itu antara sedikit sisipan ataupun yang kami bawakan untuk anda yang bakal dipersembahkan dalam Teater Bangsawan Dendam Laksamana. Itu sebenarnya silat pusaka sendeng Malaysia. Aha. Yang juga bakal diisikan dalam Teater Bangsawan ini. Benar. Kalau tadi kita bersama dengan perintis dari pelajar-pelajar USM, kali ini kita bersama dengan penggerak utama. Ya. Ataupun mereka yang sentiasa berhadir di hadapan dalam mewariskan silat dan juga teater bangsawan itu. Dan biasa kita dengar silat-silat lain, tapi ini silat sendeng, silat pusaka sendeng ni pertama kali saya dengar. Aha. Dan kita kalau kita tengok, kita ingat silat ni biasa semua sama. Tapi jangan ingat sama. Jangan ingat sama. Lain sekali lain. Dia pop. Lain sendeng tu. Okey, kita bersama tetamu-tamu kita pada pagi ni. Encik Zulkifli Zainal Abidin, Presiden Seni Silat Pusaka Sendeng Malaysia. Apa khabar? Baik. Okey, kita harap lepas sebelum balik ni kita ada dapat sikit-sikit skill lah. Dan kita bersama dengan, ini dia cukup popular. Tapi dikenali sebagai Nadia Akila, pelakon bangsawan Dendam Laksamana. Biasa kita nampak dia berlakon di Kaca TV. Kini dia akan menggegarkan pentas utama pada 10, 11 dan 12 November ni. Okey, ceritakan tentang Teater Bangsawan Dendam Laksamana ni. Okey, ini adalah sebuah musical bangsawan. Okey. Diadaptasi daripada kisah Sultan Mahmud Makat di Julang. Cuma kita cerita another side, which is Laksamana punya dendam tu. Macam mana dia boleh bertindak sebegitu rupa on another side. Kita beri nafas baru dan Dan Edwin, biasa kita nampak dia melakukan watak-watak dia macam-macam. Watak lah saya dah pernah tengok. Dia geram tengok dia tak ingat cerita apa. Tengok dia satu watak ni, geramnya. Maknanya berjaya lakonan dia tu kan. Okey, itu melakonkan watak di Kaca TV. Kini melakukan watak anda dalam Teater Bangsawan ni, saya kira satu pengalaman yang berbeza. Dan ia adalah skop yang berbeza daripada berlakon di TV. Macam mana? Kongsikan. Okey, kita cerita pasal bangsawan ni lah. Saya main watak Wan Anum. Dan naskah ini sendiri adalah di antara yang paling suka saya buat sebab bahasa dan penyampaian dia berbeza. Tapi dia seronok sebab hari-hari saya dapat discover benda lain dan tak pernah saya jumpa di atas pentas sebelum ni. Dan difahamkan Nadia juga akan menyanyi. Mungkin. Di pentas. Insyaallah. Ada sesuatu yang baru dipersembahkan. Baik. Encik Zulkifli, ini juga antara salah satu platform yang terbaik sebenarnya. Bukan saja kita memberikan pementasan teater, tetapi pada masa sama kita ingin mengangkat silat sendeng itu sendiri ataupun silat pusaka sendeng itu sendiri. Jadi bagaimana pula manfaatnya boleh kita perolehi daripada pementasan teater ini? Ya. Okey. Bangsawan ni salah satu elemen dia adalah silat kan. Gerak tari silat. Jadi maknanya peranan kami, kita cuba nak memberikan sisi apa nama ni, persembahan silat sesempurna mungkinlah. Ya. Maknanya silat apa nama yang sebenar, yang asli, yang apa nama ni, autentik lah. Okey, jadi peranan kita, kita lebih kita melatih pada cast kan, macam Pekin ya, kita latih dia. Kemudian ada beberapa orang lagi untuk adegan pertarungan di dalam bangsawan ni lah. Okey, jadi it's quite tough juga sebenarnya sebab walaupun ada asas silat kan, tapi sebab sending ni tak sama, dia punya kaedah tak sama, approach tak sama. Jadi kalau nak terus, because they are not to master the art kan, just untuk tujuan pementasan sahaja kan. Jadi kita pendapat saya, they have to lower down dia punya apa nama ni supaya dia orang boleh catch up dengan apa yang kita nak Cik Zulkifli, itu yang seperti mana yang Cik Zulkifli nyatakan tadi kan. Sebab dia orang ni pelakon, tak pernah, mungkin ada yang tak pernah tahu, tak pernah bersilat pun. Jadi untuk melatih mereka tu merupakan satu cabaran yang cukup besar. Memang cabaran. Okay, jadi kalau mungkin boleh kongsikan di sebalik tabir antara apa perkara yang paling sepanjang training tu, mungkin ada insiden-insiden ataupun perkara-perkara yang paling macam-macam, mesti macam-macam. Tapi dengan Pekin kan, mungkinlah mula-mula dia kelihatan nampak macam blur, macam mana ni bang, tapi he's okay. Dia okay, dia orang kata apa, dia gigih lah nak mencuba kan. So kita terus apa pun dia, tak apa bang, kita buat kan, semua dia buat. So buat, akhirnya okay lah, nanti
nak tengok hasilnya silakan ke panggung. Terbang. Tapi itu ambil masa yang lama juga untuk mengajar mereka, mereka latihan walaupun dalam at least satu hari dalam 2-3 jam lah. 2-3 jam. Okey. Mungkin ada boleh kongsikan selain pada Pekin tadi, siapa lagi barisan pelakon yang bakal menghiasi pentas teater ini? Kita ada Pekin Ibrahim, ada Megat Syahrizal, Anwar Rusdini, Hamzah Tahir, Nurzizi Zulkifli, siapa lagi abang? Ramai. Ya, ramai. Fitri Hiswadi, ramailah semua orang dalam teater. Semua nama-nama besar yang anda akan saksikan mereka. Okey, bagi Nadia sendiri, selain daripada menyanyi, kan pastinya bukan mudah juga, kan kena pastikan keseragaman suara tu dengan watak dan sebagainya. Antara pengalaman dalam melakonkan watak ni yang paling lucu ke tak boleh dilupakan. Kita nak suka cerita di sebalik tabir. Okay. Apa yang kita akan nampak pementasan mereka tu lain. Ini di sebalik tu. Mungkin antara lain. Dia lucu tu masa kita first membaca skrip tu. Skrip ni penulisannya sangat indah daripada Kak Siti Jasmina, award winner. Semua award dia nak kawat kan. But dia punya skrip tu sangat indah. Tapi memang indah. Masa first time I baca, I tak faham apa pun. You know? So bila I baca, tak apa benda. Tak macam so, my director. Memang indah belaka. Pat macam, faham ke tak? Tak, belum lagi sekejap. Tak lagi nak menjiwai. Because kita setiap hari mana ada menggunakan perkataan macam tu. Contoh bila macam apa? Bahasa mungkin nak ayah-ayah macam mana? Ada tak boleh, Cik, tak boleh. Masuk istana. No, I mean, kita ada masuk ke dalam pantun. Contohnya bila I nak cakap dengan suami I, I nak gaduh sikit, kita bukannya, you ni kan? No, I sebelum bergaduh, I berpantun supaya tidak melukai. Ini zaman dulu memang kita boleh bagi contoh satu babak ke sikit. Kita lagi dah lupa saya pun blank. Okey. Tak apa, kita bagi beberapa saat. Okey, ni dating lah. Okay. I cakap kalung delima indah berseri. Adi warna buat kekasihnya. Kala awan meneman mentari, Adinda meneman kanda selamanya. Itu dating. Kalau marah? Marah tak? Taklah. Saya rasa tak jadi marah. That's why. Jadi saya kena letak, saya kena faham 100% apa benda yang saya cakap. Baru boleh letak emosi. That's why latihan memainkan peranan penting. Dan ramai daripada pasukan pemain bangsawan ni semua tera-tera. Jadi kita tolong masing-masing. Saya ada orang yang pandai menyanyi asli. Saya tak biasa menyanyi asli. Saya belajar daripada kawan-kawan baik saya. So semua teamwork. Sama-sama. Memang kita banyak gelak sebenarnya. Sebab tahu apa. Kita cerita macam ni yang kita tak tahu kan. Sebaliknya. Macam Cik Zulkifli sendiri. Kita tahu silat ni, tapi silat sendeng ni, ni saya pertama kali dengar. Dan pastinya warga Malaysia juga ada yang pertama kali dengar. Apa keunikannya atau kelainannya berbanding dengan silat-silat lain? Silat sending ni dah lama sebenarnya. Dating back to 1800. So dia invented by the Bugis. Asal Makassar lah. Yang aliran yang saya pelajari lah. Daripada Makassar kan, bawa turun ke Johor dan dia bertapak di Muar. Jadi sesuai dengan namanya lah, sending. Jadi kedudukan dia tu menyending. Macam mana dia position, position. Apa saja you buat, because dia punya art tu perfected di laut. Masa tu dia orang ni kan pelaut, pedagang pelaut, so selalu berperang di laut. So you nak bergerak dekat dek kapal tu, you tak boleh. Macam ni, so you have you tak boleh berdiri square, you kena slanted position. Dahsyat. Jadi macam Pekin pun, segala pergerakannya yang melibatkan ni menyending ke? Adalah elemen-elemen tu. Dia tak boleh nak masuk banyak sangat, nanti tak boleh buat. Kan, tak kena. Tapi ultimately, dia sebenarnya adalah konsep actually. Konsep, dia buat konsep. Sending is about konsep. Sehingga dia, falsafah dia tinggi lah. Sehingga kan dia punya bentuk, dia punya apa nama ni, seni tu dia tidak terikat lagi dengan bentuk, tak terikat lagi dengan gerak, tak terikat lagi dengan falsafah. Dia dah jadi macam bebas. Kita dengar pun macam-macam ni. Jadi untuk melatih pelakon-pelakon ini, tentunya juga memerlukan berapa orang, tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi, kebanyakan masanya saya seorang lah. Seorang je? Berapa ramai yang? Tak ramai sangat. Sebab ada orang one to one. Ya, banyak one to one lah. Kata ada buat kelas khas bersama dengan pelakon untuk kita ni? Yes.
special session lah dengan dia. Sebenarnya untung untuk pelakon yang dapat sesi ni, because Nada tak berkesempatan. Tak berkesempatan. Kalau dia ada slot, memang saya rasa dia terus. Yes, betul. Macam Nadia sendiri, berapa lama Nadia kena dari segi penghayatan skrip tu sendiri, bermula daripada penghayatan skrip sampai semuanya, berapa lama masa yang diperuntukkan untuk semuanya berjalan lancar sebelum dipentaskan? Persediaan tu macam mana? Ini adalah di antara masa yang agak singkat sebenarnya pernah saya buat. Kalau kerja dengan Pat, selalunya Pat lebih lama kan. Tapi ini dalam sebulan. Sebulan sahaja? Okay. So, sebenarnya memang datang-datang tu dah semua dah nak kena hafal supaya kita boleh fokus dengan blocking ataupun watak dan chemistry dan sebagainya. Dan teater ni dipentaskan berapa lama durasinya? Okay, so teater ni akan dipentaskan 10, 11, 12. 2 jam. 11 hari bulan kita ada matinee pukul 3 petang dan juga 8.30 malam di mana Sabtu ni. Okay. Durasi teater ni 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Dahsyat. 2 jam dalam satu bulan persiapannya dan dipentaskan dalam 2 jam. Dan 3 hari? 11, 12? 3 hari, 4. Okey. Encik Zulkifli, sebelum kita nak mengakhiri segmen ni kan? No. I'm not going to do this. Saya dah bosan dah suruh orang. Mereka nak mempelajari ini kan. Apa yang perlu ada pada diri mereka? Kalau satu perkataan lah, boleh perlu diberi gambaran pada mereka yang ingin belajar. Perlu kental ke macam mana? Apa yang perlu ada pada diri seseorang yang ingin belajar? Sebenarnya, datang dengan gelas yang kosong. Gelas kosong? Datang dengan gelas yang kosong. Not literal lah. Senang. Datang dengan gelas yang kosong, senang. Okay. Faham. Nak belajarlah kan. Ha, belajar. Ada willing, ada willing. Ya, kalau dia datang, kalau katakan dia dah pernah belajar silat lain pun kan, dan dia datang dengan gelas yang penuh, kita nak bagi apa pun tak boleh juga, nanti melimpah keluar. Betul. So tak masuk. Okey. Nadia, kenapa mereka perlu datang dan melihat? Bukan saja anda menyanyi, berpantun. Kita lupa nak beritahu. Apa tu? Hari ini kita ada Pekan Bangsawan. Oh ya. 6 hingga 9. November. Bermula hari ini. Okay. Ya, mula hari ini. Lokasinya? Lokasi di Matic, Jalan Ampang. Ah. So di Pekan Bangsawan tu kita cerita pasal pembikinan, the making of this bangsawan. Oh, so kita berkongsi, macam everything, stage, penulisan muzik, pengarahan dan sebagainya. Dia macam kupasan daripada. Lepas tu orang yang pergi tu nanti akan tengok kita orang punya. Itu berlangsung di Matic. Dan teater ini berlangsung di auditorium di BKL. 11 hingga 14. 10, 11, 12. Ini mana nak kena belajar silat ni? Jemputlah datang 10, 11, 12. 11 ada matinee. Kalau macam malas nak stress beli tiket, boleh beli dekat pipent.peatix.com. Terima kasih Cik Zulkifli. Jangan risau, kita tak suruh buat silat. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus sukses dalam pentasan teater. Dan semoga anda yang menonton dah tahu caranya, dan anda boleh terus ke Matic Ampang untuk saksikan. Persiapan dan juga di balik tabir kepada teater bangsawan ini.